Nah, kali ini di Batang Asam nih, kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih. Kali ini kebakaran terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00 WIB nih, atau pukul 12 malam di Dusun Kebun Jalan Lintas Timur RT 02 Kecamatan Batang Asam. Akibat kejadian tersebut, satu unit rumah dilahap si jago merah. Penyebab sendiri diduga akibat lilin yang menyala nih. Aduh. Ini sering banyak kasih tahu supaya kita harus hati-hati dan waspada dimanapun kita berada, supaya jangan terjadi hal-hal yang kayak gini nih. Jangan lalai lah pokoknya. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Beginilah suasana video amatir dan foto yang berhasil diabadikan tim damkar. Terlihat api begitu cepat berkobar, tak khayal membuat pemilik rumah panik. Pasalnya kejadian tersebut bukan di wilayah padat pemukiman penduduk. Kepala Damkar Tanjab Barat Iswardi mengatakan, pihak damkar telah mendapatkan laporan dari warga sekitar pada pukul 00 WIB atau pukul 12 malam. Dikarenakan lokasi cukup jauh, maka dibantu oleh pos damkar di Pelabuhan Dagang Kecamatan Merlung dan lebih kurang jarak tempuh sekitar 30 menit menuju lokasi kebakaran. Meski demikian, api dapat dipadamkan sekira 1 jam sebab api menjalar dari bagian atas atap rumah, sehingga membuat api cepat berkobar. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebab dalam kejadian tersebut, satu unit motor ludes di lahap si jago merah. Pada jam 12.00 itu, pos pemadam kebakaran Pelabuhan Dagang mendapat telepon dari masyarakat bahwa ada kejadian kebakaran di Desa Dusun Kebun, di rumah Pak Slim. Slim Purnawira, Pak Purnawira. Jadi begitu mendengar kejadian itu, petugas piket malam itu langsung meluncur ke lokasi. Jarak tempuh sekitar 20 menit lah. Jadi pada saat sampai lokasi, mereka langsung mengambil posisi pemadaman. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak damkar meminta masyarakat untuk waspada diri, pastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati ketika meninggalkan rumah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.